Siapa? Oh, ini Pak RT. Iya, Pak RT. Ayo kapan dong dimulai nih, udah enggak sabar buat joget. Iya. Masa videonya enggak keluar-keluar sih? Ada. Lama nih Pak RT. Juragan. Pokoknya juragan, tenang aja. Ini saya akan panggilkan biduan-biduan kita. Wih. Sekarang ya. Ini yang saya panggil ini adalah penyanyinya penyanyi top tanah air. Wih. Punya anggaran ya? Oh, apa? Punya anggaran. Ada. Oh, itu mah tenang aja. Kan ada juragan-juragan ya. Pak RT, saya lihat Pak RT ini rapi sekali pakai batik, tapi mukanya butek ya Pak RT. Pak RT senyum. Nah, ada masalah ya. Nah, Pak RT cakep kalau senyum kayak gitu, iya kan? Ya. Pak RT, kalau mana war kalau pakai wig bondol ya war. Kayak merdeka aja gitu. Pak RT kalau sini begini dandanannya bukan kayak Pak RT. Kayak siapa dong? Yang di puncak. Oh, silanggang. Oh. Yang apa sih Vi? Gue gak tahu lu yang di puncak apa sih? Eh, bisa aja yang internal dong. Iya. Bukan yang di puncak, si Vicky Prasetyo kan ngawin. Oh iya. Oh. Aku tahu tuh yang itu ya. Iya, kalau gitu Pak Ustadz, Pak Ustadz aja. Pak RT, maaf. Baik-baik keceplosan lu. Pak RT, tolong Pak RT, saya butuh penyanyi dungdat Pak RT. Dangdut. Tenang. Pak RT, ayo dong. Buat juragan-juragan, tenang. Udah gak sabar nih mau goyang. Saya udah ada penyanyi top, ini adalah wanita yang terkenal dengan goyang ngecornya. Widih. Pak RT, ini udah punya anak dua tapi badannya tetap bagus. Pak RT, kalau masalah penyanyi dangdut itu panggil saya underwear. Apa underwear? Underwear, anak miliarder suka sawer. Tenang aja. Saya akan sawer. Pak RT, semua penyanyi dangdut. Jangan tahan nih, mau goyang nih. Oke, saya panggil langsung biduan yang pertama. Mana? Ini dia, Uut Permatasari. Cor, kita gak bisa ngelewat tuh seminggu tuh. Tunggu corannya kering dulu. Yeah. Oke, baik. Okay. Mbak Uut boleh silakan. Yeah, yeah. Tunggu duduk dulu. Ini juragan, heh. Juragan butuh ya? Goyangan lagi. Butuh biduan yang gitu. Saya sawer lagi. Oke, tenang. Saya ada lagi, mumpung juragan lagi masih banyak duit. Masih banyak duit? Ya. Yeah. Saya panggil penyanyi cowok terkenal. Ini off airnya dari Senin sampai Minggu. Wih, nyanyi. Dia nyanyi. Pokoknya kalau agak dicabut kabelnya nggak berhenti dia nyanyi. Hey, saya tahu penyanyi yang satu ini kalau goyang. Ya. Begini kan nih, hari ya. Senin dia goyang. Det, nyampe nyari Minggu. Dah, apa biasa. Dulu namanya King Nasar. Kalau sekarang di 2022 mendapat gelar. Apa itu? King Nasar, hura.
menarik, gak menarik. Gak menarik? Gak menarik. Jadi gimana enaknya? Pulang aja. Pulang aja. Gak menarik, ini gak suka. Gini. Juragan gak suka. King. Ah, ternyata laki-laki males ah. Juragan gak suka. Bang Haji, siapa? Bukan saya. Goyangannya, saya lihat, wah cantik. Ah. Dan sekarang mendingan saya panggil penyanyi ketiga Juragan. Iya dong, mana buruan? Juragan. Anwar jadi Juragan, gue geli banget. Ya. Ayo dong. Ayo udah gak tahan nih, gak goyang lagi. Iya. Oke. Gimana ayo udah gak tahan gimana? Ayo dong, udah gak tahan lagi. Iya. Ayo udah gak tahan lagi. Udah gua kata, kajinain biar gak ada kata. Percaya. Ayo, ada biduan lagi gak? Ada. Bidu ngawer nih. Ini kita panggil langsung ini dia, Jamila. Rondon. Ayo ditabur ntar. Tadi kalau ini cakep, ini kayak Bang Rosa. Gue. Kayak Bang Rosa. Kata siapa? Gue juga seksi. Ya ku mau. Ayo dong. Menarik. Stop, gue tonjok lu ya. Ini gak menarik. RT ini gak juga. Ya ini Allah. Bagus. Oh, ini Jamila ini memang biduan terkenal. Dia juga terkenal karena salah satu artis yang dia suka itu adalah Ariel Noah. Oh. Apa? Itu suami aku. Oh, ma? Iya. Hey. Suami. Apa sih? Tapi lu. Oh, dua. Kutama. Aku. Nih, Kak. Kita punya tayangan dari biduan Jamila. Ini dia. Jamila. Jamila ini adalah juara satu jebolan untuk ajang dari ajang pencarian juara satu. Iya. Iya. Juara satu. Ah, ngapain sih ada tadi? Kalau seandainya sekarang ini kita datengin Ariel gimana? Oh, mau banget di mana? Sabar. Halo. Bor. Apa kabar, Bor? Bisa kesini, Bor? Lu telepon siapa? Boril apa borok? Iya, bisa datang ya? Oh, enggak bisa ya? Iya. Enggak. Lu jangan bercanda. Ini Boris Bokir. Please sekarang tutup mata dulu. Ya. Tutup mata nih. Spesial buat Jamila. Anda, ya. Ini kita datangkan langsung. Hari ini spesial untuk Jamila. Dari Bandung naik travel dia. Bener. Perasaan udah gak enak nih. Enggak beneran. Ini beneran untuk Jamila. Wah, ya Allah, Mari. Boleh. Bentar. Rasakan dulu nih. Dia mau nyentuh kamu. Kamu merem. Ah, merem lagi. Dia mau nyentuh kamu ya. Rasakan dulu. Seneng gak disentuh dia? Ih, seneng banget. Perasaan Ariel tangannya gak gini deh. Pernah gak agak kasar ya? Kita buka. Gejala ringan. Gejala ringan baik-baik. Seneng banget tau, Kak. Arafi kan deket. Kalau kata Nasir apa? Khayalan apa? Khayalan, ku tak mau. Enggak ada. Tonjok. Ya udah, pokoknya kita doain ya. Siapa tahu kalau kedepannya itu ucapkan doa. Amin. Sesuai sama namanya Jamila Janda milik Ariel. Oh iya. Oh, coba. Cium dia. Tapi biduan ini kalau dia nyanyi itu pasti view-nya bagus banget. Oh iya. Dan lagu ini juga salah satunya juga versinya dia itu juga ngetop. Widih. Ini dia. Po Alpha. Ya bocah kuku gua. Anwar. Kuku gua mana dibenerin. Alpha lu pakai sepatu nih, Pak. Bogel banget, ya, Pak. Iya. Masa penyanyi enggak pakai sepatu sih? Bogel. Pakai sepatu, woi. Ini KKN di desa penari ya? Bukan. Kalau enggak
mungkin Mas yang berjalan. Ini main film, Pak. Apa main film apa? Orpan 2 ini. Tadi Juragan kurang tertarik. Lah, terus? Mas kasih nyanyi lagi tapi kasih gerakan lagi coba sekali lagi. Suruh kasih nyanyi lagi sampai kasih gerakan lagi. Patin pakein, pakein sepatunya. Gak bisa gua kalau joget pakai high heel. Apa? Ya, biasa aja. Kan? Kayak begini mah banyak. Di Blok M model begini banyak banget. Ente kalau ngomong jangan ngadi-ngadi. Di Blok M emang banyak tapi kayak gini langka. Baju lu tuh rame banget kayak lampu dugem. Lah kan emang begitu bidon. Bidon mah kudu rame, bener enggak, Po? Iya kan? Elegan, ini elegan, cakep. Ini elegan, elegan. Ini kayak Barbie berdua. Lah penyanyi dangdut emang harus gurcek merinung. Kalau ini berdua. Kagak ngerti konsep begini nih. Ya. Makanya datang ke hajatan. Bener. Yang ngerti nih bidon seperti apa. Kadang-kadang bajunya bagus, suaranya kagak bagus. Ya. Gitu. Siapa sih sebutin nama dong? Ini anjing aja lagi. Makanya jadi nyindir orang. Nyindir orang kalau kita lagi nyebutin biasanya begitu. Iya, sekarang mau penampilan dulu. Lihat. Noh, sampai punya sayap begini. Bentar, nih. Saya pakai baju ini mau di main layangan. Oh, si kiber lu. Kiber. Main layangan. Gini, gimana dong, Pak? Kasih kesempatan sekali lagi deh. Boleh ya. Dia satu lagi lagu yang lain lagi. Lagu yang lain dong, ya. Ada yang lain yang heboh gitu lagunya. Secawan madu dong, secawan madu. Ah? Mati rasa. Mati rasa. Ade? Ya, bukan Ade, saya udah mama. Sebentar. Ade di acara ini harus tunjukkan yang terbaik. Udah yang terbaik. Ade kalau dapat hadiah, uangnya buat apa, deh? So, Ade ngomong di kamera. Ade mau. Saya kalau menang, saya buat bangun rumah. Rumah saya ditipu. 3 tahun saya jadi artis, tapi ditipu. Dek, maaf, Dek. Katanya ditipu sama siapa, Dek? Sama pemborong. Oh, ini beneran. Ini beneran. Ada berapa miliar ditipu? 1,5 ya? 2M hampir. 2M. Tolonglah. Ada sabar ya. Berjuang ya, semoga bisa menang ya. Ya, yuk coba yuk. Berjuang ya, jangan lupa baca doa ya. Sikat, lagu apa?